kena lempang ataupun pernah tak minta orang untuk lempang kita? Ada satu bar yang bernama Sachihoko Izakaya ataupun kita panggil Izakaya lah. Iza miskin saya tak tahu. Memperkenalkan perkhidmatan menampar muka sebelum makan. Izakaya ni dia terletak di Nagoya, Jepun. Cerita dia tak tahu bermula dari tahun bila. Ada satu video di mana waitress restoran ni dia lempang customer tapi ikut permintaan. Maksudnya dia lempang secara dibayarlah servis. Khidmat melempang customer. Cerita dia bermula macam ni. Bar ni dia dah macam sendu. Dia dah macam tak ada customer. And dia dah buat macam-macam cara dah untuk naikkan balik populariti, naikkan customer dan sales restoran dia. Sampailah salah seorang daripada staff dia ni mogok. Lepas tu, dia pergi lempangnya customer sebelum customer tu makan. Tiba-tiba, ada permintaan untuk melempang customer tu. Bukan customer yang sama lah, customer lain. Orang datang, dia macam, you lempang I dulu, baru I makan. Nah, macam tu. Mula dalam keadaan macam tak, mungkin marah betul ataupun mogok ataupun stres. Tapi lama-lama, dia beri cas ataupun dikenakan bayaran untuk satu lempangan. Satu lempangan tak lah. Dia berikan cas untuk servis lempang tu dalam sekitar 100 yen bersamaan dengan 3 ringgit. Tapi kalau customer tu nak spesifik pelayan yang lempang dia, dia kena bayar 500 yen sama dengan 15 ringgit. Nah, macam tu. Dia adalah cara-cara lempang dia sekali ke berapa kali ke yang tu tak pastilah macam mana. Tapi kalau tengok video, cara lempang tu betul-betul ada dendam. And lepas je customer tu dapat tamparan tu, customer lain dia akan sorak dan memberikan tepukan. So dia macam satu pertunjukan untuk restoran tu sendiri. Lama-lama popular, orang datang. Yang paling tak dijangkanya bukan lelaki je tau. Ada juga perempuan yang datang untuk minta dilempang. Katanya mungkin benda tu hilangkan stres. Macam tu. Video ni dipostkan oleh satu username yang dalam bahasa Cina. Video ni lah yang menyebabkan orang lain nak lagi pergi kat restoran ni and nak mendapatkan keunikan servis ni. Video tu dia lempang orang je pang 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 macam tu. Orang lain-lain and orang yang dia lempang tu memang nampak lah. Tamparan yang diterima tu memang sakit tapi orang yang ditampar tu seronok. Pasal ada sorakan apa semua. Benda tu yang membuatkan restoran tu lagi boom. Daripada orang lokal, foreigner, laki dan juga wanita. Lepas dia orang kena lempang, dia orang berterima kasih pula. Lepas tu baru boleh makan. Servis ni kalau nak minta, dia orang memang akan lempang sebelum you makan. Kalau you dah makan, tak boleh lah. So disebabkan permintaan lempangan ni terlalu banyak, restoran ni menambah lagi pekerja dia. Pekerja wanita lah. Pekerja lelaki tak dibenarkan lah untuk melempang-lempang ni. So pekerja wanita ditambah lagi. Semakin ramai, tiba-tiba restoran ni dia hapuskan servis ni tanpa alasan yang jelas lah. Actually, servis ni sebenarnya memang dah dikecam. Ada je certain-certain orang yang kecam dia macam tak proper, tak beradab lah. Maksudnya kalau ikut orang Jepun punya tradisi dan tak ada attitude. So mungkin tu adalah salah satu faktor. So kalau kita tengok refer, ada satu artikel ni pun dia mention even pemilik daripada restoran Izakaya ni pun dia yang muat naik dekat Twitter dia ataupun account X dia yang bagi tahu tu adalah video lama. Servis lempang dan menampar orang ni dah tak ada dah. So kalau pergi ke Nagoya, pergi ke restoran tu tak payahlah cari. Mungkin korang rasa korang bermimpi yang korang perlukan lempangan orang, tak payahlah bayar orang. Kau lempang dari sini.